Oke kawan-kawan, ini masuk jembatan andalan Kota Samarinda, yaitu Jembatan Mahkota 2 kawan-kawan. Ini, jembatan ini sangat tinggi daripada jembatan-jembatan lain seperti Jembatan Lujanan, Jembatan Makam 1, Makam 2. Nah ini konstruksinya yang sangat lebih megah lagi kawan-kawan, tingginya berapa meter ke atas. Nah, ini saya ajak jalan-jalan melintasi di sini supaya para pemirsa yang belum pernah ke Kota Samarinda melewati Jembatan Mahkota 2. Nah, ini bisa melihat dari video YouTube saya ini. Nah, sangat besar kawan, mungkin panjangnya 1 kilo ini. Saya karena belum pernah menemui seorang bekas karyawan atau mungkin pernah bekerja ikut jembatan ini karena ini bisa 1 kilo, bisa lebih nih kawan. Pak sampai nyeting kilometer, Pak. Terus saja. Terus saja ke sana, jangan muter sampai habis. Ini juga batu bara juga lewat sini kawan-kawan. Nanti saya mau nyoting batu bara yang lewat sini. Nah ini spesial untuk jembatan ini kawan-kawan. Nah tingginya kawan-kawan, inilah banggaan yang utama nih Kota Samarinda kawan-kawan. Jembatan yang sangat besar. Wow, pokoknya inilah karya putra-putri insinyur Indonesia kawan-kawan. Apa kokohnya jembatan ini. Kita yang melewati sana terus nanti baru balik lagi. Nah ini kan kawan, pagi ini saya sugui dengan melihat fisiknya jembatan Mahkota 2. Kita sampai ujung sana baru putar lagi nanti. Ini rupanya juga untuk rekreasi kawan-kawan di sini. Tapi mobil kayaknya nggak boleh berhenti. Nah ini seperti ini, selfie-selfie nih. Nah ini, olahraga. Kita harus pakai olahraga ini, olahraga kawan-kawan. Nah ini, pendukungnya aja berapa ratus meter nih kawan-kawan, yang jembatan biasa aja. Nah ini, kita lewati Jembatan Mahkota 2. Nah ini ada yang maraton, olahraga, memang cocok di sini sambil menikmati suasana pagi ini. Nah ini nanti kita balik lagi nyebrang. Oh, kenapa jalannya dipersempit? Supaya pelan-pelan kan kawan. Nah, kita mutar lagi. Ke Jembatan Mahkota 2 khusus. Kayaknya di pinggir laut tuh. Nggih. Di situ nanti. Nah, ini kawan cari putarannya. Atau kita masih mau menuju tempat Pak Pur, jadi belum bisa syuting karena mau menemui sana dulu. Nah ini putar dulu kawan-kawan supaya bisa para pemirsa melihat Jembatan Mahkota 2 di dua sisi, dari sisi seberang sono dan seberang sini. Ini memakan waktu 4 menit setengah kan kawan. Nah, ini kalau BP bisa 8 menit. Nah, pelan-pelan kan saja, Mas. Supaya bisa lengkap para pemirsa mau melihat Jembatan Mahkota 2. Yang ada di Kota Samarinda. Oh, dikasih tengah ini
sementara tidak boleh truk-truk lewat sini ini mas. Nah, truk-truk sementara tidak boleh lewat sini, orang dikasih ini, hanya mobil-mobil biasa. Sementara waktu itu kan kawan, saya pernah mendengar dari orang sahabat saya. Nah ini panjangnya lebih 1 kilo mungkin kan, bisa juga karena dari sini aja sudah kelihatan gak jauhnya seperti itu. Nah, ini sambil menikmati pagi hari ini, melihat fisiknya jembatan Mahkota 2. Bagi pemirsa yang di Pulau Jawa, mungkin di Sumatera, mungkin di Sulawesi, nah ini ternyata juga untuk olahraga pagi kan, mana ibu-ibu ini, nah bapak-bapak. Nah ini memasuki yang di tengah-tengahnya. Nah ini kan tidak ada truk atau tronton melintas di sini kan kawan. Hanya diperbolehkan mobil-mobil penumpang. Nah, seperti mobil yang lewat ini. Tidak diperbolehkan truk dan tronton. Nah, ini kawan-kawan fisiknya seperti ini atas ya, melihat digantung pakai seling. Dari seling-seling inilah kekuatan dipersatukan kan kawan. Nah, ini bukan dari baja yang besar-besar itu, tapi dengan seling-seling ini kan kawan. Apa megahnya jembatan ini. Nah baru satu lewatan yang di tengah-tengah, dan ini yang lewatan kedua kawan-kawan. Nah, apa megahnya. Ini sudah berumur berapa? Kami belum bertanya sama yang mungkin ada yang pernah bekerja di sini. Nah ini kawan, sudah saya perlihatkan fisiknya jembatan Mahkota 2 yang dari dataran atau dari atas. Belum dari bawah sungai kawan-kawan. Nanti suatu saat saya akan lihat dari bawah asal ada jalannya. Nah, ini menuju sangat kalau kita lurus menuju Balikpapan lewat jalan tol kawan-kawan. Nah, sudah ada jalan tol di sini. Pulau Kalimantan satu-satunya jalan tol yaitu jalan tol Balikpapan Samarinda. Ternyata nolnya dari sini nih kawan. Nah ini nolnya dari sini. Jadi simpang 4 tuh lurus masuk jalan tol. Kita ambil kiri. Oke, sampai di sini dulu mengenai melihat jembatan Mahkota 2.